Bang, saya masih proses di Baper Jakat ya. Jadi ini untuk mengisi posisi-posisi yang kosong karena mutasi, pindah ke provinsi, atau ada yang pensiun, memasuki usia pensiun. Dan kita ikuti aturan yang menjadi ketentuan di KSN maupun di Kementerian Dalam Negeri. Jadi tidak ada ibaratnya melanggar aturan dan lain sebagainya. Berapa jumlahnya, Pak? Jumlahnya belum. Masih diproses di ini. Kalau eselon 2 yang kosong sekarang kan hanya 1, Kepala Dinas PU. Kemudian eselon 3 yang kosong itu ada 3. Sama 7 koto, 7 tepuk urus, sama ada 1 sekdis yang pindah. Nah, ini kemudian akan kita isi, berharap untuk kelancaran kerja organisasi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Sulawesi Tenggara. Nah. Terus berapa yang